Inito mas ito kagabayan. Anak mo lang sederhana, penuh pesona. Tidur siang? Kang, ya, semua warga teh sedang kerja bakti. Hah? Warga kerja bakti kenapa laporan ke Akang, ke Pak RT atau ke Pak Lurah? Bukan laporan, iteng kesini teh bukan laporan, Kang. Semua warga di sini turun kerja bakti, kecuali Akang tidur. Cing atu malu, Kang, ya, era. Ya, damane mah tidak ngerti. Ya, iteng, segala sesuatu di dunia itu harus seimbang. Ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan. Begitu juga, ada yang kerja bakti, ada yang tidur. Nah, kalau semuanya ikut kerja bakti, ada yang tidur mana? Rusak atau keseimbangan? Malu akan. Masuk aneh-aneh saja. Ari mana sendiri, kenapa tidak kerja bakti, atuh? Eh, Iteng kesini tadi disuruh sama Abah, nyusul Akang. Ayo, sekarang jangan banyak ngomong. Pergi. Kek, tenang, tenang. Minta izin, tidur dulu bareng satu jam. Astagfirullah. Ayo. Kek, tuh, sabar. Pergi. Orang sabar. Aduh, itu. Nenek. Nyai, Ece mah dah senang sama Pak Sekdes teh. Kenapa gitu Cetar sih? Duh, coba saja lihat. Kerja baktinya juga menih sampai rajin begitu. Ya iya tuh Bi, memang harus begitu kalau jadi seorang pemimpin mah. Harus bisa memberi contoh, jangan hanya bisa pidato saja sambil menyuruh-nyuruh. Iya enggak, Ce? Ya iya tuh, Ce. Ya, Ce Tarsi, jangan seperti si Emen. Kepada tetangganya menyuruh pola hidup sederhana. Sedangkan dia sendiri belanja sayuran sampai 100 ribu, kira, Ce. Loh, kenapa begitu, Nyai? Ah, tidak kenapa-kenapa. Dia memang dia mah tukang sayur. Ampun, ya, Ce. Sabar, sabar. Kesel, ya. Kamu tuh tidak malu apa sama Abah? Malu aku sama mertua juga bekerja. Aduh, udah apa ini, Teh Iteng? Si Kabayan diseret-seret seperti kebau merot. Ya, Bah, dasar lelaki pemalasnya. Tuh lihat kan, semua warga di sini kerja bakti. Cuma kan saja gerak yang tidur saja. Cik, atuh mana, Teh Juing? Insap, insap. Hayo bekerja. Ya, dah, saya mah, Abah, tadinya juga. Cik, atuh ngomongnya jangan teriak-teriak.
Malu, dewek malu sama masyarakat. Ayo bekerja. Bekerja di mana, Bapak? Saya mah tidak punya ijazah. Astagfirullahaladzim. Kamu teh pengen didagor sama gagang pacul, ya? Ayo, itu buang sampah. Aduh, yang mana itu juri? Kapan kata Abah buang sampah? Bukan benar-benar yang didagol ku gagang pacul si rujak. Oh, mana emang meren? Buangnya kemana? Siap. Buang kemana, Abah? Buang yang jauh. Yang jauh? Ke Surabaya? Mana emang? Buang, ayo, Mbah. Terus ke siang aja. Terus ke siang aja. Ayo, jadi kapan? Mereka mana? Mau ke mana? Itu kata Ambu makan dulu, Bah. Makan, bekerja saja belum? Makan dulu, makan nasi. Engkau pergi, kau kembali. Aduh, Bah. Atuh kalau saya tidak ikut makan, mah. Sama saja dengan tidak ikut membantu. Saya malu, atuh, Bah. Kan harus gotong royong, kompak. Ini diselak kewaya sih, itu teh. Malu-malu naon sih ya. Init. Wih. Ih, ada naon. Tidak mau balik mana sih? Ada apa? Di palanya pesa kok ini. Salatri. Cepeang siapa mana teh? Yang kencang emak, ya, kencang. Siap. Salatri cekrek. Mau ke mana Kang Kabayan? Belum juga beres kerja baktinya. Mencari si Itop, Jang. Ari mana tidak melihat si Itop, eh? Oh, cari si Itop. Si Itop mah di sana di RT 5 kerja baktinya Kang Kabayan. Di RT 5? Har. Kapan kerja bakti mah di masing-masing RT? Kenapa dia tidak pugu-pugu kerja di RT orang lain? Wah, maklum saja anak muda Kang Kabayan. Kapan di RT 5 mah ada bunga desa, asuhan kota, Nen Uis, Putri Juragan? Coba aja susul ke sana. Gitu jangnya. Ayo, mangga-mangga Kang. Wah, kerja baktinya rajin-rajin ya Pak Kades ya? Oh, tentu. Penduduk di sini mah tidak kurang kerjaan, Pak. Tiap hari kerja baktinya juga. Jadi kompak, Pak. Oh, kompak. Itu tuh, Pak. Mari, Pak. Mari. Hati-hati, Atuh. Ini Is bawain singkong bakar. Ah, jadi ngerepotin gini, Atuh. Enggak, enak. Sok, dimakan. Nasi panas. Wah, kayaknya Kang Ikto tadi malam mimpi ketemu bidadari ya. Mm-hmm. Pakai dikirimin singkong segala. Bahagia tuh Kang Ikto. Kamu mau? Mau. Iya. Bilang aja atuh. Nggak usah malu-malu. Aduh, kumaha eh. Tah. Eta singkong urang eh. Kalau Akang juri, atuh meureun Abah dan Amu ge mertua juri. Hey, main-main kamu. Keluar si juri. Memang siapa pemiliknya, Kang? Har. Yang pemilik kotoran domba mah sudah pasti, domba. Bapak Ocilu Bang.
Si Kabayan, si Kabayan. Cerita rakyat Pasundan, hidup di salah zaman. Si Ito Ma, si Ito, anak Kabayan. Anak muda sederhana, penuh pesona. Yang pintar mah kalong, kalau tidur kakinya ke atas. Kemudian lo mati? Juragan. Belum, sebentar lagi, Juragan. Hari kamu baru ngamandian domba satu saja lama sekali, apalagi ngamandian badak. Pakai sabun naon teh ngamandian anak? Biasa, sabun cuci, Juragan. Hah? Sabun cuci? Astagfirullahaladzim. Ya, kumai teh. Memangnya domba dewek teh karena kolong? Pakai sabun wangi ya tuh, Kata siapa teh? Ya, kata juragan istri juga, Aceng kalau mandiin domba pakai sabun cuci saja cukup gitu. Cukup kamu kalau domba teh celana kolor dewek. Lu mau buka. Ibu. Ibu. Ada apa, Juragan? Hah? Siapa yang manggil kamu? Dewek memanggil juragan istri, bukan kamu. Panggil. Kamu yang datang. Ijam. Ada apa lagi, Juragan? Wah! Itu pada ruguh tadi, pembantu bodoh teh. Cik atuh, Pak. Ini pagi-pagi begini udah ribut. Malu sama tetangga. Masa ngebandingin domba pakai sabun biasa? Sabun pakai sabun wangi atuh. Ya ampun, Pak. Masa buat domba pakai sabun mandi? Ibu mah tidak mengerti persoalan domba. Domba teh sesuatu hal yang harus diperhatikan atuh. Yang lain mah apalagi, Pak. Ngamandian domba teh cukup di sungai. Tidak pernah ada yang pakai sabun mandi segala. Ibu mah, itu mah dombanya domba kampung, domba rakyat. Kalau ini mah domba menak, domba bangsawan, rajana domba. Pantes pakai minyak wangi juga.
sabun wangi maksudnya. Aku mah bapak ya tuh. Liur ibu mah. Ngerti itu ibu mah. Yo. Jangan itunya. Itu tuh, buntutnya. Tong buntutnya wae. No. Hehehe, mukanya. Bukan muka kamu. Muka dong, Pak. Iya, juragan. Itu mana tadi? Cici. Wah. Mukanya. Iya, sudah. Sok. Terus. Sing baso. Sok. Buruk deh, tuan. Kan main di cipuk seletik mah. Wajar. Sebagai pembantu. Sok. Mukanya. Cepat, bawa. Rintun. Bingung, capek, ingung. Buka pembantu kayak begitu, teh. Ada apa? Astagfirullahaladzim, tobat! Capek. Kabayan, kamu teh warga desa yang baik bukan? Oh jelas, saya mah warga desa yang baik, Pak. Kalau saya bukan warga desa yang baik mah, saya teh sudah jadi copet, ya. Bukan itu permasalahannya, Kabayan. Kalau kamu warga desa yang baik, barusan kamu makan pisang. Kenapa kulitnya dibuang di sini? Loh, itu mah betul, Pak. Kalau saya makan kulitnya, terus pisangnya dibuang, baru itu salah. Bukan begitu, Kabayan. Sekarang ada peraturan baru. Jadi setiap orang yang membuang sampah sembarangan, itu didenda 50 ribu. Jadi, Kebayan itu didenda 50 ribu. 50 didenda? 50 ribu. Sebagai warga negara yang baik, Pak, saya mau didenda. Tapi asal bapak-bapak tahu, Pak Sekdes, saya membuang kulit pisang di sini ada maksudnya. Apa maksudnya? Maksud terpenting. Saya buktikan. Coba tolong ambil, Pak, masing-masing satu. Tolong. Nah, ini udah diambil. Coba tolong dibuang ke sana. Nah. Sekarang bapak-bapak didenda masing-masing 50 ribu. Apa alasannya? Setiap yang membuang sampah di mana saja 50 ribu. Saya 50 ribu, bapak masing-masing 150. Saya punya kelebihan 100 ribu. Oke, itu kan contoh. Tidak bisa, peraturan. Sudah. Kenapa jadi jual beli? Ini denda-dendaan begini. Sudah pusing. Kabayan. Wih, Ceng. Kang Kabayan, mau ke mana Kang Kabayan? Biasa, mau ke kuburan. Hah? Ke kuburan? Mau apa ke kuburan? Bodoh maneh mah. Yo, kita ini orang hidup, sedengken setiap orang hidup pasti bakal mati. Orang mati pasti bakal ke kuburan. Jadi ingat, kita mau ke mana juga pergi, pasti mau ke kuburan. Ngerti? Hari yo, rumput. Mau dibuang ke mana? Nah ini mah tidak akan dibuang. Ini mah makanan domba. Itu juga sama. Artinya ini teh dibuang cuma ke perut domba. Tidak apa-apa, bagus. Asal jangan dibuang sembarangan. Karena kalau dibuang sembarangan, ingat bisa didenda. Hah? Kena denda? 50 ribu. Apalagi asalnya 5 miliar. Cuma atas kebijaksanaan yang bijaksana jadi 50 ribu. Nah ini mah bukan sampah, tukang bayan. Ini mah rumput.
Rumput juga kalau dibuang sembarangan, baru-baru rumput rumah juga kalau dibuang sembarangan, artinya sampah. Nah ini mah tidak akan dibuang. Ini mah makanan domba. Ya sudah, terserah lah. It's up to you. Dasar. Obat nyamuk yang dipasang. Aduh. Yuk, si Bogol, si Kobra, si Curik. Si Bagja, si Wayang, si Goyang. KB, semuanya belum pasang. Aceng! 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 Ada apa aku, Pak? Malam-malam begini ribut di kandang domba. Malu sama tetangga. Ada apa-ada apa hari ibu? Ya si Aceng, belum dipasang eta obat nyamuk. Sugan teh aya naon? Buat apa atuh, Pak? Masang obat nyamuk di kandang domba? Ari ibu, kau tidak mengerti wae. Ya, domba teh tidak bisa tidur kalau tidak dipasang obat nyamuk. Jang deui si nyamuk teh bisa menggigit domba-domba urang kesayangan Bapak. Bisa demam berdarah. Terus kudu diopname. Masa domba kudu diopname? Aceng! Aceng! Sudah tidur atuh, Pak. Ya, si Aceng dia sedang pagi nggak berhenti bekerja. Siang-siang terus nyabit rumput untuk makanan domba. Benar, Ijeng? Betul, Juragan. Kasian dari pagi capek jang itok, teh. Hah? Naon? Si itok? Maaf, Juragan. Bukan jang itok. Jang Aceng. Yo, Ijeng. Jangan sekali-kali membawa nama si Itok di rumah. Dewek. Dewek mengewa. Ya, ibu. Ibu juga harus berusaha. Jangan sampai anak kita bergaul dengan si Itok. Kenapa gitu, Pak? Kenapa kayak ibu tidak ngerti, wae? Ya, si Itok mah bukan rebel anak kita. Si Itok mah anak kebanyakan, anak rakyat. Sedangkan kurang mah, mena, juragan, raden, Itok. Aceng! Aceng! Ari Bapak, kunaon jadi nggak bahas soal si Itok di kandang domba, Pak? Liur, ibu maaf. Sampai ibu tidak mengerti. Mereka salah ngomong. Bakat ingku sabar ke si Itok. Ari mana ada di sini? Keluar! Pergi! Aceng! Si Aceng ke mana tuh? Aceng! Juragan. Ari mana? Kenapa obat nyamuk belum dipasang? Duh, maaf lupa, Juragan. Tapi obat nyamuknya sudah saya bawa, Juragan. Ceng, sesudah obat nyamuk dipasang, kade, oi. Itu banyak kotoran. Sampah, bersihkan, oi. Mangga, Juragan. Hati-hati, oi. Kade, membuangnya jangan sembarangan. Bisa didenda. Aceng juga sudah tahu, Juragan. Wah, sok pinter. Sok jago, nyawanan. Tahu dari mana? Kan tadi pagi saya lagi nyabit rumput, ketemu sama Kang Kabayan. Ngasih tahu sama saya, hei Aceng katanya, kalau buang sampah, jangan sembarangan. Nanti kamu didenda 50 ribu, katanya Juragan. Kabayan. Aceng. Ya. Yo. Terima kasih, Juragan. Bukan terima kasih. Ada tugas baru. Tugas apa, Juragan? Thank you.
Anjuran saya? Iya, Pak. Mereka berdua menurut anjuran Bapak bahwa sebagai aparat desa harus kompak, Pak. Aduh, bukan ayah naon, ayah naon. Itu ayam beri pelajaran tangkap. Lain kalinya, gimana tadi itu? Bingung mikiran ayam. Hah? Orang lain masih sibuk mikirin politik, mikiran Irak, ya mader mikiran ayam. Sudah rek tidak bingung gimana kabayan, bingung gimana kabayan. Oh, begini juragan. Hei. Ya teh apa-apaan meni seragam ngalamun di pinggir jalan. Gue lagi bararingung kabayan. Hah? Bararingung? Bingung ya. Kenapa? Hah? Iya bingung kabayan. Bingung kenapa gitu? Bingung mikiran hayam. Hah? Orang lain masih sibuk mikirin politik, mikiran Irak, ya mader mikiran hayam. Sudah rek tidak bingung gimana kabayan. Kenapa? Begini. Saya ketemu si Inot, si Inot ngomong sama saya, kata si Inot, ini mah kata si Inot, ayam si Uju ada di sini, betul juragan? Memang benar, ayo ayamnya. Udewek dijadikan jaminan, ayo naon, ada apa? Mau mencari backing? Bukan jadi backing, ente kan, tidak. Begini, saya mah justru mau memberitahu sama juragan, hati-hati juragan. Hati-hati naon. Ayam ini teh hasil curian. Hah? Hasil curian bagaimana? Hasil curian. Malah si Uju sekarang sedang dicari oleh polisi. Kan tadi nanya-nanya sama saya. Saya antar malah polisinya juga ke sini. Terus? Tuh kan polisi. Oke. Yuk, kabayan. Tolong kembalikan yuk ayam ke si Uju. Iya. Pokoknya bilang dendaan mah. Kebijakan juragan dihapuskan. Yes, tapi kalau nanti polisi nanyakan gimana tuh? Babaturan kamu juragan. Babaturan kamu polisi, bener? Babaturan kamu, tetap polisi, tetap kamu tegung. Gini, Kak Bayan.
terserah Kang Kabayan saja lah bagaimana sama polisi. Kan Kang Kabayan mah kenal baik. Yang penting saya sama juragan tidak dibawa-bawa. Benar-benar, Kang. Benar-benar. Aduh, tapi udah saya ke rumah si Uju tuh ngembalikan ayam itu jauh waktu udah juragan. Iya, jenjang oposal ini. Saya mah bukan masalah uang, kan. Tapi kalau si Uju nanti minta bagian, gimana tuh? Iya. Aduh, juragan mana saya tuh berat sebenarnya mah, gimana ya. Iya, tulungan. Ya, tadi saya coba ya, saya katakan aja sama si Uju. Uju, tak ini teh ayam. Berat tugas. Untung juragan ayamnya sudah diberikan. Bebas, jangan terlibat. Iya, kalau tidak diberikan kita bisa kebawa-bawa, bisa terlibat. Ceng, Bebek mesti ngerti. Katanya si Kabayan tadi bareng sama polisi, tapi tinggal itu kakak belok ke sebelah kiri. Jendri, Ceng, bila aku Ceng, ayah polisi tidur di motor. Curiga Bebek mah. Iya, juragan. Asa teu mungkin. Ceng, lihat sama kamu. Lihat. Beneran ada polisi. Enggak mau. Ceng, takut. Soalnya kalau saya mah tidak kenal, kalau juragan mah berwibawa. Jadi sama juragan atuh. Aceng dulu. Kita sama-sama aja tuh, yuk. Kok atuh ada gitu mah? Juragan dulu atuh. Maaf Pak. Pak. Ari Bapak polisi? Bukan, saya mah tukang ojek, lagi istirahat, kecapean. Jadi ketiduran di sini. Jadi Bapak teh bukan polisi yang mau menangkap pencuri ayam itu. Bukan, saya mah tukang ojek. Tiduran. Gusti, ketipu. Makanya dari dulu juga perasaan berbeda. Yo, Aceng, kejar si Kabayan. Iya. Kejar. Hei, Aceng. Mana tuh juragan? Pakai ojek. Kan? Ayo. Tolong. Kejar cepat. Ya. Hei. Itu mah ke rumah dewek. Hei. Aduh. Jadi kesimpulannya jelas dan tegas. Dilarang membuang sampah sembarangan termasuk di lingkungan rumahnya sendiri. Barang siapa melanggar peraturan ini akan dikenakan denda sebesar Rp50.000 tanpa pandang bulu. Mungkin di antara hadirin ada yang akan pertama tanya. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Begini Pak Kades, ya. Kalau ada yang mau bertanya harus angkat tangan. Bagaimana kalau saya tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya silakan berduduk saja. Ya. Ya, silakan Pak, duduk. Oh, duduk saja. Silakan. Itu aja Itokok. Ya, Indonesia. Silakan. Ya, silakan. Saya Itok, putranya Kabayan. Ya, incinya Abas sama Ambu. Terima kasih Bapak Lurah dan Bapak Pejabat sudah memberikan luang kepada saya untuk bertanya. Saya mewakili dari generasi muda di desa ini, ingin bertanya satu hal saja yang penting. Apakah rapat ini bisa ditutup sekarang juga? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan saudara Itok yang begitu simpat. Dan tentu saja jawabannya bisa. Dengan ini rapat saya nyatakan ditutup. Kapan pulang ke Bandung ya? Kenapa Kang Itok mau ikut ke Bandung? Ah,
Enggak, sayang mah. Takut. Takut kenapa? Takut jatuh cinta sama Neng Iis. Ah, kan lu segitu ya. Sampai di sini saja ya saya nganternya. Kan rumahnya mah udah deket. Oh iya, enggak apa-apa. Nuhun ya, Kang. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Neng. Ya. Salam buat Bing Mor. Bi Ijam. Iya, Bi Ijam. Salam juga buat bosnya yang cantik, Alat Yuk. Kang, kenapa Kang? Iya pohon pisang mana? Iya, si Akang mas aneh. Janganlah Kang. Ada apa sih? Kasih kebayan. Yo, kalau tidak ditolong sama kamu mah, meureun sudah kebobolan kita teh not. Iya, geringan Akang teh meni pinter. Yo nyi not, yang pinter mah kalong. Kalau tidur kakinya ke atas. Tak gitu banyak. Saya teh bukan tidak sono itu. Kemana gitu kebayan? Hari tadinya mah rencananya mau ke Medan. Tapi dipikir-pikir mau apa, ada tidak ada tujuan, coba tidak ada yang kena. Ya gitu lah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kumaha teh? Memangnya lomba dewek teh karena kolah? Barusan kamu makan pisang, kenapa kulitnya dibuang di sini? Kalau saya makan kulitnya, terus pisangnya dibuang, baru itu salah. Kita ini orang hidup, sedangkan setiap orang hidup pasti bakal mati. Orang mati pasti bakal ke kuburan. Jadi ingat, kita mau kemana juga pergi, pasti mau ke kuburan. Ngerti?
kehidupan. Suasana di padesa, di kabayan dan si itu dalam tanda penuh makna. Pakai kopi lupa. Cerita rakyat Pasundan hidup di segala zaman. Si itu anak kabayan, anak muda sederhana, penuh pesona. Kabayan dan si itu dalam tanda penuh makna. Pakai kopi lupa. Bah, malu atuh. Tidak usah malu, yang penting mahal. Please. Kiriman domba sepanjang kepercayaan. Wah, ya kiriman. Iya, Tensia, sanajan kamu menantu, ulah sambat kamu ngayas. Ya, rasakan kumane. Tadi nyuruh si Itok ke rumah juragan mau minta kotoran domba. Sar juragan pelit, diminta kotoran domba saja tidak mau ngasih, apalagi kalau diminta rumah. Aneh, zaman sekarang mah orang masih pada banyak yang pelit, padahal kalau diingat harta mah tidak dibawa mati. Aing mah ish. Gua mau ke Irak, biar ke Irak jadi gelap begini. Itu ada pocong. Gua jalan terus. Itu aja sarung saya itu. Iya, sarung saya itu mah. Itu mah sarung saya. Sarung saya. Apapun yang terjadi, gua jalan terus. Terima kasih bos. Dunia terang lagi. Gua jalan terus. Bos. Aduh, gua jatuh. Gua naik lagi, gua jalan terus, pokoknya sampai ke Irak, oke? Buruan, tenang bos, tenang, biar kuburan, gua lari. Hei, mana lagi? Sudah di situ. Suruh domba itu sakit perut, bawa ke dia. Masa pertama kena omongan bisa bayar? Ya, aku orangnya yang mau
Yang didenar untuk masyarakat umum, rakyat. Dan Bapak, Ma. Tidak mungkin didenar. Dengar, Ibu, Ma. Lagi kerja bakti, Pak Sekdes. Kerja bakti? Masa kerja bakti di kuburan? Kerja bakti mah di jalan. Kabayan, kerja bakti mah di jalan. Karena jalan diperlukan oleh semua orang. Ish, sama. Kuburan juga diperlukan oleh setiap orang. Betul tidak? Iya, tapi tim penilai kebersihan tidak akan datang ke kuburan, Kabayan. Ish, bekerja mah bukan karena ada tim penilai. Tapi di mana-mana juga bekerja mah harus karena Allah. Nanti, Pak. Betul, Pak. Bagus, Pak. Yang penting. Betul. Tidak sangka menete Kabayan. Seperti bodoh, tapi pinter. Ya, iya, oi. Kalau begini mah saya kerja bakti mending berhenti. Pak, kunung, Pak. Kunung ini pasti. Kenapa, Kabayan? Bukan kenapa-kenapa, Pak. Orang yang dipuji itu biasanya suka sombong. Sedang menurut ajaran agama, orang yang sombong itu neraka jahanam bagiannya. Bapak memuji saya, berarti Bapak menjerumuskan. Udah, saya mau mending berhenti, kerja bakti. Percuma. Dasar si Kabayan. Silakan pacu ketinggalan. Bagaimana kalau ada yang mengambil? Aduh. Ish, kenapa pikiran pacu? Ini mah kuburan. Aman. Yang maling, yang korupsi, yang nipu, semuanya orang yang masih hidup. Di kuburan tidak mungkin. Biar saja. Oke, selamat tinggal pacu. Sendiri tapi aman. Kamu. Apa itu juragan ribut sama Pak Kades? Wah, ada rame. Kira-kira. Masa saya harus didenda 50 ribu, terkira-kira? Masa Pak harus didenda? Apa boleh buat juragan? Juragan telah menyimpan kotoran domba dan sampah rumput ini secara sembarangan. Jelas. Ini melanggar peraturan. Kapan saya terah, Den? Juragan saya mah. Maaf ya, juragan. Peraturan is peraturan. Nah, itu, Pak. Peraturan. Betul, peraturan, Pak. Tidak pilih bulu. Nah, itu, Pak. Jangan dipilih itu, Pak. Bulu. Kalau juragan tidak mau membayar denda, saya terpaksa akan melaporkan kepada atasan saya di kota. Nah, di kota, Pak. Harus dilaporkan, Pak. Itu berat, juragan. Berat. Berat, Pak. Tidak ada damai-damai. Saya,
tidak akan menjual nama dan kehormatan saya sebagai kades. Titik. Iya, tapi jangan bilang-bilang sama orang-orang. Malu, jaga. Dibawa juragannya. Kadesnya, tolong diwar-war, Pak. Jangan berkasih sama orang lain. Jaga saja, Pak. Para Pak. Para juragan, Pak. Jaga martabat. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Oh, denda. Hansip, terima dan catat. Ya, siap, Pak. Bagus. Kalau begitu, permisi saja, Pak Raden, Pak Juragan. Ya, ya, mari. Oh, bisa, Pak. Kali, Pak. Juragan. Tolong ya, Pak, ya. Ya, ya, Pak. Ya. Bantu, Pak, ya. Oh, iya, nanti ada, ya, Pak. Ya, Pak, permisi, Pak. Oh, iya. Pak. Hidup Bapak Pejabat! Hidup Pak Kades! Hidup pemimpin jujur! Hidup Bapak Pejabat! Hidup Pak Kades! Hidup pemimpin jujur! Dia sekurang aja. Awas ya, awas ya. Ayo, saya dulu. Ya, Mas. Suakannya. Udah nunggu. Coba aja. Jaket. Iya, Neng, ini. Hai. Halo. Sorry ya. Nggak, Ma. Jangan lupa doain Uis ya. Bilang sama papa, Uis pamit dulu, nggak sempat ketemu. Ya papa lagi ke Sumedang. Tapi kata papa, hati-hati di jalan dan kalau sudah sampai cepat beri kabar. Iya. Coba jam. Tante, aku juga sekalian pamit ya. Siap jalannya. Salamin buat om. Iya, ya, tante. Yuk. Ya, mangga, Bi. Ayo, mangga. Ya, mangga. Eh, ulah bandel. Ulah, Neng. Ulah bangor. Oh, mangga, mangga. Moal, Neng. Ya, hati-hati, ya. Neng, di jalan. Eh, hei, mana ke mana, Jem? Kali itu. Oh, Neng, tidak bisa. Nyuci di belakang kamu. Ayo, sah. Ngonak, Neng. Neng. Thank you.
si Kabayan. Cerita rakyat Pakundan, hirup di tengah kehadaman. Si Ito mah, si Ito anak Kabayan. Anak muda sederhana, penuh pesona. Jadi orang pinter. Hah? Kata Abah juga, orang pinter mah banyak yang maling dan korupsi. Eta. Tidak, kalau Bibi ikut terus, Is gak mau ngomong lagi 3 hari sama Bibi. Udah, kali itu Bibi ya. Stop dulu. Gua minta duitnya dulu, Neng. Bibi, itu tadi teh sahat, Bibi. Meni lucu pisan. Yang itu. Itu, Neng. Anak-anak. Pagi. Aduh, Sekdes, gimana nih, Iya, gimana nih, sudah jam 9. Undangan belum datang. Gimana nih? Iya, gimana ya? Balik bertanya kamu itu gimana? Itu namanya JKMD, tahu? JKMD itu apa, Pak? Jam karet masuk desa. Oh, iya. Tulis ya, Pak? Jangan. Coba bayangkan. Kalau pejabat itu segera datang, celaka kita. Iya. Nanti penilaian terhadap desa kita itu akan menjadi minus. Tahu, celaka kan? Ya. Gimana mau bisa jadi juara? Tapi tenang saja, Pak. Tenang. Gimana? Itu, Pak. Itu, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, Pak. Sudah datang, Pak. Kok masih sepi begini, Pak Kades? Jam berapa mau dimulainya? Maksudnya gini, Pak. Mau dimulainya itu rencananya besok, Pak. Besok. Kok besok, Pak? Begini, Pak. Masyarakat di sini ya selalu menghormati pejabat. Mereka tidak berani datang mendahului sebelum Bapak datang ke sini. Oh, begitu. Katanya tidak sopan katanya. Betul, Pak. Betul. Nah, jadi sekarang kan Bapak sudah ada di sini. Ya. Sebentar aja juga masyarakat pada datang. Tuh, Pak. Sudah datang. Ya. Mereka ada rapat, Pak. Ayo. Silakan. Mangga. Teruskan, Pak. Enggak.
Mangga, teras. Mangga. Teras, Neng. Mana? Ya, mangga. Si Aman dina onangan dina loket atuh. Silakan. Ieu teh dina onangan teh tidak nyabit-nyabit konsumsi, ada konsumsinya. Ada, Bah, ada. Beres. Misi Salatri. Iya. Silakan, Bah, silakan. Ya. Silakan. Siap, lapor Pak. Saya kesiangan Pak. Saya juga Pak. Kesiangan Pak. Kalau saya kesiangan Pak. Kamu ini memalukan saya. Sebagai aparat seharusnya kamu punya tanggung jawab yang tinggi. Bukan sebaliknya. Saya kecewa sekali. Siap Pak. Saya salah Pak. Saya juga Pak, salah. Kalau saya, salah, Pak. Kenapa kamu kesiangan? Siap. Istri saya melahirkan, Pak. Alhamdulillah, akhirnya lahir. Oh, gitu ya, Pak. Kamu juga gimana? Melahirkan juga istri saya, Pak. Gimana, Pak? Siap, Pak. Mereka berdua menurut anjuran Bapak. Anjuran saya? Iya, Pak. Mereka berdua menurut anjuran Bapak bahwa sebagai aparat desa harus kompak, Pak. Gimana? Anjuran Bapak bahwa kita sebagai aparat desa harus kompak, Pak. Maka melahirkan juga harus kompak, Pak. Pak. Wah, bagus sekali Pak Kades. Permulaan saja sudah mencatat nilai plus atas kekompakan di desa ini. Iya, Pak. Jadi akan kami tingkatkan, Pak, kekompakan ini. Bisa-bisa nanti sudah kompak. Ibu-ibu di desa ini bisa melahirkan bersama-sama. Oh, jadi seragam. Ya, sudah. Masuk. Ya, sana. Masuk. Jaga di luar. Mana? Pak, mau kemana, Pak? Kan mau rapat. Tempatnya kan di dalam. Iya, betul. Apa? Ini gara-gara melahirkan bareng ini. Sifatnya saya linglung. Tapi sebagai pejabat, salah sedikit boleh. Iya. Nah, bilang. Oke, mari. Iya, mari. Silakan. Ayam siapa? Ayam kurang ajar, berani-berani memakan pare dewek. Dasar ayam kampung, dasar ayam tidak sekolah. Kurang ajar. Aceng! Ya, juragan ayam naon. Aduh, bukan ayam naon, ayam naon. Itu ayam beri pelajaran tangkap. Lain kalinya, ya. Aduh. Dasar ayam belegung. Tangkap beraninya. Tangkap beraninya. Beraninya. Ayo, tak butuh, tak. Bawa ke dia, Aceh. Menang si ayam bohong. Ayam tidak sopan, masuk tanpa izin, makan padi juragan. Ya, ayam punya siapa, Cina? Saya juga belum sempat nanya sama ayamnya. Ini ayam siapa, juragan? Ya, berapa kilo padi yang dimakan sama kamu, ha? Berapa kilo? Ya, Mam, pasti yang punyanya harus bertanggung jawab, Mam. Harus, juragan. Punten. Mangga. Oh, kuning kamu, Uyo. Iya, juragan. Ayo naon? Itu, juragan. Iya. Itu juragan, ayam. Iya, juragan, ayam. Memang ini mah ayam, bukan domba. Iya, itu ayam punya saya, juragan. Hah? Oh, jadi ayam kalian, ya teh? Kebanalan. Diam kamu.
kamu mau bukan juragan. Betul, juragan. Itu teh ayam punya saya. Baru dibeli dari si Omo, Dek Inot ya. Iya. Tadi teh lepas dari kurungannya, juragan. Dan ini si Inot tidak benar tudang kurungannya. Terus kami teh cari kesana kemari. Kebetulan juragan, saya lihat ada di sini. Eh, tahu tidak? Ayam kalian teh sudah memakan padi, juragan. Aduh, maaf saja atuh juragan. Yang Uju, soal minta maaf mah gampang. Tapi bagaimana tanggung jawabnya? Ayam kamu sudah makan padi, juragan. Bener, Ceng. Bener, Ceng. Aduh, kumaha atuh juragan. Bukan aduh-aduh. Pokoknya mah, ganti. Dari mana atuh uangnya, juragan? Padi yang dimakan ayam kamu, kira-kira 2 kilo. 2 kilo kali 5.000, 10.000. Belum memasuki halaman rumah juragan tanpa izin, 5.000. Dan belum lagi juragan merasa diri terhina, kemudian sakit jantung, darah tinggi, dendanya 5.000. Belum lagi Uju, saya teh capek ngejar-ngejar ayam ini teh sampai jatuh. Didenda lagi 5.000 lagi. Ya. Jadi semuanya 30.000 ya. 30.000. Sekarang cari sama kamu bawa ke sini uangnya. Aduh. Mohon kebijaksanaan saja atuh juragan. Itu juga sudah bijaksana. Yang penting kalian bawa duit. Kalau duit kalian sudah datang, sudah diberikan ke dewek, baru ayam ini diberikan. Ayam ini tidak akan diberikan sebagai jaminan. Ayo Haina, cari duit. Cari. Pergi. Pergi. Bukan ke situ. Itu mah rumah juragan. Dasar kampung. Bukan Raden, bukan turunan Raden. Gitu tah. Iya. Silain juga sarua. Pergi. Mau apa mencari si Uju? Oh, begini juragan. Hei, ye teh apa-apaan meni seragam ngalamun di pinggir jalan? Uge lagi bararingung kabayan. Hah? Bararingung? Bingung iya. Kenapa? Hah? Iya bingung kabayan. Bingung kenapa gitu? Bingung mikirin hayam. Hah? Orang lain mah sibuk mikirin politik, mikirin Irak, iya mader mikirin hayam. Sudah rek tidak bingung gimana kabayan. Mana tuh juragan? Pakai ojek, pakai ojek. Ojek. Pakai ojek. Kan? Ayo kan. Ayo. Tolong. 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 Cepat. Ya. Jatuh cinta sama Neng Iis. Ah, Kang sedih sih. Mendingan Akang teh meni pinter. Ya Inot, yang pinter mah kalong. Kalau tidur kakinya ke atas.
Si Ito mah, si Ito anak kapayan. Anak muda sederhana, penuh pesona. Untuk masyarakat umum, rakyat. Adi bapak mah, juragan atuh Raden, tidak mungkin didenda. Bekerja mah bukan karena ada tim penilai. Tapi di mana-mana juga bekerja mah harus karena Allah. Nah, adi, bagus, pak. Betul, bagus, pak. Yang... Hidup Pak Kades, hidup pemimpin jujur. Hidup Bapak Pejabat, hidup Pak Kades, hidup pemimpin jujur. Ya, kurang ajar. Salam juga buat mama papa. Jangan lupa nanti kalau udah selesai samper aku lagi. Iya, ya? Tenang aja, aku jemput ya. Makasih ya, Pak. Ya, mangga, Bi. Dah. Mangga, Den. Bunda, Ma. Selamat berlibur ya. Dadah. Kira-kira tuh,
Masa pagi-pagi begini niup suling balik desa? Harnya benar atuh. Kalau saya niup suling di dalam sumur, itu baru salah, Pak Sekdes. Kamu mari ngomong teh suka ngalantur. Ya begini, Kawayan. Lusa, di balai desa ini ada rapat. Jadi ketua RT, ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat desa sini diundang semua. Kamu juga harus datang, ya. Ah, saya mah tidak usah hadir, Pak Sekdes. Kan sudah ada yang mewakili. Siapa yang mewakili kamu, siapa, Kawayan? Ya, anda tidak ngerti. Yuh, kapan saya mah sudah terkena orang yang tukang tidur. Lihat saja nanti kalau dalam rapat atau kalau dalam sidang ada yang tertidur, itu artinya sudah mewakili saya. Wah, saya mau permisi aja. Eh, reka mana? Ya mau ke depan, dan mau ke atas mah tidak bisa terbang. Aduh, si Kawayan. Kawayan. Ijam. 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 Ya, juragan. Kemana? Sedang ke warung Cik Umi, juragan. Warung si Umi? Sendirian? Sendirian, juragan. Yo, wani-wani kamu membiarkan Den Eis sendirian ke warung Cik Umi. Pan warung si Umi teh jauh. Kalau ada apa-apa bagaimana? Yo, susul. Lain curi, susul. Susul. Ada apa tuh, Pak? Pagi-pagi sudah ribut sama si Ijem, ada apa? Yo, iyalah grabu. Si Ijem ngantepkan membiarkan si Nenek Elis, anak kita sendirian ke si Umi. Kamarung si Umi pan jauh, teteh. Susul, Bu. Susul. Aduh, Bapak. Dikira teh ada apa? Yo, warungnya Umi teh tidak terlalu jauh dari sini. Sedangkan si Elis di sininya tinggal 3 hari lagi. Pulang ke Bandung, terus kuliah lagi. Mumpung masih di sini, pasti dia pengen jalan-jalan. Sudahlah, urusan Neng Eis tidak usah jadi pikiran. Nih, ada surat dari desa. Nah, males datangnya juga, Hoream. Cuma undangan, tidak benar, salah. Salah? Salah bagaimana? Coba saja Ibu pikir. Di surat undangan anak, cuma tertulis kepada Bapak Nata. Tidak pakai juragan, tidak pakai R, Raden. Aduh, Bapak, yang begitu saja jadi urusan. Yuh, hilang satu huruf mah tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak bisa. Satu huruf juga, kalau hilang mah berarti. Coba weku Ibu, Bandung, kalau tidak ada G-nya, jadi Bandun. Padahal yang seri nulisnya juga, mendengarnya juga, Bandun, Bandun. Bandun, Bandun, kodok. Tung seri sih, yem. Kamu mau bukan juragan, Sri memilik juragan. Ayo susul. Sudah Ijam, turutkan saja. Susul Neng Eis, suruh cepat pulang. Ijam. Ada apa juragan? Wah! Tobat, dasar makhluk pemalas. Di mana-mana kerjanya cuma tidur saja. Awas ya, hati-hati. Akang, Angga Bayan, bangun Jurik, bangun. Dari mana apa-apaan, itu orang lagi tidur diganggu. Punya pikiran mana tidak.
Akang lu tidak punya pikiran mah. Sehari-hari teh kerjaannya cuma tidur molor. Akang teh ya contoh laki-laki pemalas dunia, nyaho. Ish, tidak bisa. Akang mah tidur teh bukan pemalas, tapi dalam rangka ikut memelihara keamanan. Ngerti? Dasar liur. Di mana ada memelihara keamanan bari tidur, bari sare? Ya, damane mah tidak mengerti. Yeuh, iteung, orang yang maling, yang nyopet, yang korupsi, semua juga melakukannya dalam keadaan terbangun. Sok, di mana ada orang yang maling sambil tidur? Makanya akang tidur itu jelas. Secara tidak langsung ikut memelihara keamanan. Oke? Okay? Tengah. Dasar liur. Dari mana mau apa tuh datang ke sini? Kang, itu yang teh ke sini mau antar surat undangan dari desa. Undangan? Undangan apa? Mana surat undangannya? Waduh. Kira-kira mana teh itu masa nyimpen surat undangan di kotak pos? Aduh. Dasar laki-laki atak adol. Bibi kenapa sih pakai disuruh-suruh segala? Nen, dah Bibi mah disuruh oleh juragan. Nggak mau. Kenapa Nen ke warung sendirian tidak ngajak Bibi? Biarin lah. Orang Bibi juga kena marah. Jalan-jalan aja nggak boleh. Bapak mah biasa, suka aneh-aneh. Iya, Nen. Kan itu. Bukan aneh-aneh. Itu tandanya juragan itu sayang sama Nen. Udah ya, Bi. Dadah. Bah, saya mah gak mau jadi orang pinter. Hah? Kata Abah juga, orang pinter mah banyak yang maling dan korupsi. Eta. Ikut terus, aku... Is gak mau ngomong lagi 3 hari sama Bibi. Udah kali itu Bibi ya. Stop dulu. Gua minta duitnya dulu, Neng. Bibi, itu tadi teh sahat, Bibi. Mending lucu pisan. Yang itok. Itu, Neng, anak si Kabayan. Anak itu baik. Kehidupan, kelihatan di padesa.
si kabayan dan si itok dalam tanda penuh makna pakai koki lupa. Cerita rakyat masung dan hidup di segala zaman. Si itu anak kabayan, anak muda sederhana, penuh pesona. Kabayan dan si itu dalam tanda penuh makna, pakai koki lupa. Kehajatan rumahnya Pak Camat sebentar lagi juga pulang. Oh, Abang saya mah sudah terkena orang yang tukang tidur. Lihat saja nanti kalau dalam rapat atau kalau dalam sidang ada yang tertidur, itu artinya sudah mewakili saya. Bangun. Ayo naon. Si Abah mah ngaganggu aya lagi. Bukan ngaganggu, gua ngaganggu. Yeuh, itu. Ari mana teh? Tidak sekolah. Libur, Bah. Libur 70. Tuh anak-anak lain mah pada sekolah kabeh. Kenapa kamu libur sendirian? Si Abah mah tuh kata Abah juga mah. Saya mah menurut apa kata Abah aja. Kata Abah naon, Drik? Makanya mah generasi muda harus mengambil inisiatif. Makanya saya mengambil inisiatif meliburkan sendiri. Aduh, ampun. Kalau kamu malas sekolah mah, mau bagaimana jadi orang pinter, Bultok? Bah, saya mah gak mau jadi orang pinter. Hah? Kata Abah juga, orang pinter mah banyak yang maling dan korupsi, eta. Ampun, yet. Dah Abah ingin kamu sekolah terus, lanjut. Terus jadi mahasiswa, terus seperti anak orang lain sampai jadi sujana. Sujana? Sarjana, Abah? Nyebutnya mau sujana, mau sarjana, itu tergantung keikhlasan kita. Emang pusing, ya. Sudah, pulang ke sana. Bantu Mak Iteng membelah kayu bakar. Kayu apa tuh, Jeng Abah? Si Atamara tidak ngerti. Kamu generasi muda yang mesti di depan, Abah mah generasi tua di belakang, ikut membantu dengan doa, ngerti? Nah, pergi! Tuh. Males pisan eta pikirna, Bah. Ampunna, anak-anak kan susah. Si Etok mah ampun. Kerjaan cuma tidur kesel. Kumaha, maneh teh? Udah bisa diajar. Aduh. Ya, biarin deh kalau Bibi ikut terus. Is gak mau ngomong lagi 3 hari sama Bibi. Udah ke situ Bibi ya. Stop dulu. Gua minta duitnya dulu, Neng. Gua kan mau ke Irak. Minta duitnya dulu dong. Cepet. Masa 1000 perak? Jangan bohong ya. Alah. Ayah naon, oi. Neng, kamu tunggu sini ya.
Akang mau nolongin dulu. Ya? Iya, Kang. Ya. Jangan kemana-mana tuh, ya. Tunggu sini. Gak ada lagi. Gak ada. Bener. Tuh periksa aja tuh, gak ada. Bener. Bohong, Kang. Ayah. Teh, ayah naon, ya. Yuk, Ujang Itok. Untung si Bibi ini, Gera. Si Ujang ini minta uang. Dikasih 1,000 perak, tidak mau. Kayaknya lagi selaya, Bob, Ujang Itok. Gua gak mabok. Gua minta duit 50,000 perak. Buat ongkos ke Irak. Gua mau naik kapal terbang. Mau ke Irak, Ma, tuh. Jangan naik pesawat terbang, lama. Mendingan juga jalan kaki cepet. Jalan kaki? Yang benar, Bos. Iya, benar. Saya juga baru nyampe ini dari Irak, motong jalan. Motong jalan? Kemana jalannya, Bos? Turun kolam. Ke kanan. Nyampe Irak. Nyampe ke Irak? Iya. Oke deh, Bos. Ya. Gua ke Irak dulu. Ya. Ya, Bos. Hati-hati ya. Ya, gua pergi dulu. Ya. Bye. Mati. Turun. Udah pulang, Nenden. Nuhun. Dalam. Aduh. Pokoknya dadah, Bos. Nitip pacar gua Demi Moore. Yang penting gua berhirap. Digandeng. Nuhun ya, Kang. Udah repot-repot nganterin. Tenang naon. Itu mah udah suatu kewajiban saya menjaga wanita dari kejahatan di desa ini. Ji, namanya siapa? Tanya aja sendiri. Udah, Kang. Sampai ketemu lagi, nuhun ya, Kang. Nama saya Luis. Masa nggak tahu, kan orang tua saya tinggal di sana. Oh, iya, Kang. Saya lagi liburan. Enggak. Mangga. Yang Itok, itu Nen, anak si Kabayan. Anak itu baik. Tapi kelakuannya suka aneh-aneh. Persis kayak bapaknya, si Kabayan. Si Bibi menis, sos akrab bisa. Hari itu teh sekolah itu si Bibi? Iya, itu Nen yang sekolah di SMU. Hah? SMU? Iya. Kok segera gitu masih kena SMU? Iya, Nen. Nen, iya, kapan? Masuk sekolah SD-nya juga, umur 10 tahun katanya. Geningan bodohnya. Karunya. Tapi tadi mah si Ganu pinter. Nah, bodohnya, Bi. Halo. Bapak, kemana deh? Aduh. Anjuran saya? Iya, Pak. Mereka berdua menurut anjuran Bapak bahwa sebagai aparat desa harus kompak, Pak. Aduh, bukan ayah naon. Itu ayam beri pelajaran tangkap. Lain kalinya. Bingung mikirin ayam. Hah? Orang lain masih sibuk mikirin politik, mikirin Irak, ya mader mikirin ayam. Sudah rek tidak bingung gimana, Kabayan. Segala zaman. Laki-laki.
Siapa pemiliknya, Kang? Har. Ya, pemilik kotoran domba mah sudah pasti, domba. Wes gampang kalau kamu duit. Kamu datangi yang punya domba, minta kotoran dombanya bawa ke sini dijual jadi duit. Aduh, ba, malu atuh. Tidak usah malu, yang penting mah halal. Yo, kebetulan nanti malam pas sekdes mau datang ke rumah yang punya domba itu, wes kamu ikut ke sana. Minta kotoran dombanya. Aduh, bunga, enggak mau. Aduh, ampun. Ke rumah juragan, juragan. Juragan siapa? Juragan bapaknya Neng Eis. Neng Eis? Siap atuh. Ya. Si Botok, ayo ke rumah awe mamanya sumanget. Abong turunan. Oke, kita asa-asa ada yang lupa ya. Apa ya? Tidur belum selesai. Alah. Dari kebun malam-malam begini? Nah, salah abah atau kenapa makai mampir ke rumah si Udin segala minta ikan tak? Nah, bah, aku dibuang airnya, jadi tidak berat. Itu fokus kita mah. Kalau airnya dibuang, ikannya pan pada mati. Pan ini ikannya mau dipiara, dimasukin di sanatorium.
sanatorium, akuarium. Ya, itu ada lah. Beda sanatorium, akuarium yang lebih persoal. Reka mana, Nane Juli? Reka mana? Salatri, cekrek-cekrek. Salatri, cekrek-cekrek. Ini, Is bawain singkong bakar. Nah, pemilik kotoran domba mah sudah pasti. Domba. Jadi, Dadang Wante kotoran domba teh ada yang mau beli 20 ribu sekarungnya? Betul, juragan sumuhun. Alah, jadi sangka kotoran domba bisa jadi duit sekarang mah. Aduh. Ah, itu mah emang rezekinya abah saya saja, Pak Sekdes. Ujuk-ujuk masa ada kotoran domba di depan rumah. Itu mah kiriman dewa kali, juragan. Kiriman dewa? Hei, bukan, bukan. Itu mah kiriman domba. Jangan mana ada saja. Kiriman domba, ya kiriman dewa. Please. Kiriman domba sok aja kepercayaan tua ya kiriman. Iya, juragan. Kiriman dewa. Please. Kata kurang makin numpuk di sini. Berarti dirinya wae atuh. Punten, punten. Numpuk di dirinya wae. Bapak. Kiriman domba deui geus. Terima kasih. Ke mana kamu? Ini aku ada ke kanan lo, Mak. Kan itu. Ya, wah. Kiriman dewa. Kiriman doma, men, pukuh, Mak. Jadi, si Leng kesini teh mau ada apa? Saya mah mau minta Neng Iis, we. Hah? Maaf, juragan. Maksud saya teh mau minta kotoran domba suruh abah saya. Terus? Terusnya, cocok ini... Ingat sama juragan. Juragan kan memelihara domba begitu banyak. Dan kotorannya juga pasti banyak. Maksudnya si Itok ini mau diminta begitu, juragan. Kotorannya. Iya, kalau emang bolehkan ku juragan. Tadinya saya mau minta semuanya kotoran yang ada di kandang domba juragan. Biar sekalian saya yang bersihkan kandang. Keharti. Tapi bisa, oi. Jangan. Aduh. Kajian teing aduh. Tidak bisa, jangan. Yo, sering mesti tahu. Kotoran domba teh bibit penyakit. Kalau kudewek dijual, berarti menyebarkan luas. Menyebarluaskan penyakit. Jangan, tidak bisa. Kumaha tuhnya? Tidak ada kumaha, yang penting mah, iya nama. Minta permisi, weh, iya nama. Maha tuh, punten juragan, permisi. Nah, gitu. Kalau begitu mas, saya juga mau permisi juragan. Eh, nuhun, Pak Sekdes. Assalamualaikum. Enak, weh. Kurang domba, dijual ke mana enak 20 ribu, beri kamu orang minta. Aduh. Mau ada apa si Itok sama Pak Sekdes deh, Pak? Itu, si Pak Sekdes deh, nanyakin soal PBB. Kalau si Itok mah, mau minta kotoran domba kita. Kasih aja kan banyak kotoran domba. Hari ibu. Yuh, kotoran domba teh diminta sama si Itok teh, buat dijual kembali. Pelit sekali, Bapak. Yuh, ibu mah tidak mengerti. Satu karung teh, 20 ribu harganya. Bayangkan, kalau sebulan, 20 kali 30, 60 ribu. Setahun, 60, 12 bulan. Wah, geus benghar. Kumaha teh ngomong sorangan ieu teh? Kade ta, logam. Kenapa, Bu? Amuy len eta iteung, jemuran belum diangkat. Makanan-makannya tadi banyak asal teh. Wah, paling-paling juga. Astagfirullahaladzim. Itu delegan. Amu, si Juli masih tidur di situ. Dari pagi sampai jam sebegini. Aduh, Pak. Teksya,
sanajan kamu menantu, ulah sambat kamu ngayasnya. Rasakan kumane. Har, gening mana ujuk? Ya Abah tuh apa-apaan? Saya ujuk-ujuk diguyur. Ampun aja, ampun saya apa tuh? Heh, pan cek amu teh tadi teh disuruh ngeguyur. Nyaku apa teh? Wurwe diguyur. Aduh, ampun lah, jangan. Bukan teh bisa. Ari, tidak ada kayaknya. Apa-apaan pakai tidur di sini segala? Ih, tadi teh ngobrol sama si Kabayan di sini. Lain Ari Kabayan terus ke mana si Jang Uju? Ih, nggak tahu atau ambu terus si Kabayannya teh pergi dulu. Katanya mah cuma sebentar. Malah sarungnya juga disimpan di sini. Saya teh nunggu lama ngantuk, Abah. Terus nah, tadi malam kurang tidur, ambu. Terus kedinginan. Sudah we yang ada sarung si Kabayan dipakai buat selimut gitu. Hampurannya Jang Uju. Ini sarung punya si Kabayan, Abah. Nah, itu ikannya semuanya buat kamu, Uju. Sekalian sajalah sama emernya. Buat saya, Abah? Tadinya mah Uju ini teh bakal di akuarium. Ya, sekarang mah atuh jadi ujurium. Atuh, saya mah mau permisi saja dulu ya, Abah. Iya, Bu. Enggak. Jangan kurang-kurang hampura sama Abah ya. Iya, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan si Uju. Jadi korban. Aduh, kegentar. Pokoknya gua ke Irak. Ini nih gara-garanya sarung si Jurik bikin dosa. Sia nyingkah sarung. Aing mah kaditu sing jauh ka sabrang ka Palembang. Kenapa jadi gelap begini? Yang didenda teh untuk masyarakat umum, rakyat. Ari bapak mah juragan Raden, tidak mungkin didenda. Bekerja mah bukan karena ada tim penilai. Tapi di mana-mana juga bekerja mah harus karena Allah. Nah, nanti, bagus, Pak. Betul, bagus, Pak. Pak. Hidup Pak Kades, hidup pemimpin jujur. Hidup Bapak pejabat, hidup Pak Kades, hidup pemimpin jujur. Ya, kurang aja. Awas ya, awas ya. Thank you.
Jika ayam benci itu pada benci kehidupan. Dua teman di padesa. Jika ayam benci itu dalam tanda penuh makna. Pakai kok cilupa. Cerita rakyat Mas Tundan hidup di segala zaman. Si itu anak kabayan, anak muda sederhana, penuh pesona. Kabayan dan si itu dalam tanda penuh makna. Pakai kok cilupa. Segala sesuatu di dunia itu harus seimbang. Ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan. Begitu juga, ada yang kerja bakti, ada yang tidur. Ayo bekerja! Bekerja di mana? Bapak, saya mah tidak punya ijazah. Jadi repotin gini, atuh. Enggak, enak. Sok, dimakan. Kang. Banyak yang ngomong kalau anak kita teh si Ito naksir sama Den Iis, anak juragan Raden. Nah, bagus. Itu cirinya si Ito lelaki normal. Kalau si Ito naksir kambing betina, baru mana ikut ribut. Bukan begitu, Kang. Kakan-kakan juga tahu sendiri siapa Den Iis teh. Den Iis teh anak orang kaya, anak juragan, turunan Raden. Sedangkan kita kan, kita mah bukan orang kaya, kita mah orang miskin. Yeay, bagus. Kita sebagai orang tidak punya, bisa bekerja sama dengan juragan yang kaya. Ngerti? Hari akan itu sok liat. Iya, kerja sama. Kerja sama bagaimana? Kita sama juragan bisa kerja sama. Juragan bisa memberi duit sama kita, orang yang tidak punya. Sebaliknya kita sebagai orang yang tidak punya, jangan tinggal diam. Kita juga bisa menghabiskan duit juragan. Kan adil, saling tolong-menolong, arti. Arti malir. Pokoknya makil, Kang. Akang tuh bapak nasi hitok. Harus bertanggung jawab, titik. Tidak titik, tapi koma. Yang harus bertanggung jawab, mah, bukan Akang bapaknya. Mane, inungnya. Lihat, asal usul si hitok. Apa asal dari kamu, ibunya? Saya mah bapaknya sekadar usul. Nanti. Dasar laki itu jahat. Curi. Tidak bisa. Masa juri rumah tangga? Kalau Akang juri, atuh meureun Abah dan Amuge, mertua juri. Iya, atuh nanti Abung sama Abah bangun. Damane atuh tarik teh ngomongnya jadi ribut. Ae, ada apa ini teh? Ribut-ribut. Citeum katanya ada apa? Tengah malam begini, padahal ribut. Ada apa tuh? Tidak apa-apa, Abah. Ini saya dan si Iteng sedang latihan drama buat Agustusan. Wah, main drama. Mau ribut beneran, tidak apa-apa. Tapi suaranya jangan terlalu keras, atuh. Biar nanti kan tetangga pada bangun. Dari demonstrasi datang ke sini. Mikir, atuh, mikir. Ada apa tuh sebetulnya ribut ini, Teh Iteng? Ini Abah, lagi ngobrol soal si Itok. Soal si Itok saja jadi ribut. Kemana sekarang si Itoknya? Tidur. Tidur di rumah temannya, Abah. Aduh. Kenapa make tidur di rumah orang lain segala? Eta si Cunong, si Batre Tilu, Teh Atuh. Kapan kita teh punya rumah, atunya Abahnya? Susul! Ya, saya mau susul, Amu. Jadi, saya pergi ke rumah teman si Itok. Si Itok nyusul di rumah, tidur di rumah temannya. Terus temannya saya bawa ke sini, tidur di sini. Jadi adil. Main-main kamu!
ya, Juri. Serangan kamu yang keluar, mah. Keluar, ya, Juri. Keluar. Mohon tau wani-wani asuk deh. Bagaimana coba kamu kalau kelihatan sama orang lain, sama tetangga, kan kita yang malu. Majarkeun kita yang nyuruh dia tidur di situ. Cicang, bangunkan. Budanggeun. Bangun, tidak usah, kita ngikut, ya. Nanti ribut lagi sama kamu. Ayo, angguran. Hulunya, nanti ribut lagi. Ayo tuh kita berangkat. Ayo. Hai, Cicang. Kotoran domba tuh. Jalan-jalan, jalan-jalan, depan-depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kebetulan nih, Kang. Maaf, Kang, saya mau tanya, Kang. Mau tanya apa? Pernasiban, perjodohan? Bukan, bukan gitu. Saya mau cuma mau tanya itu, Kang. Kotoran domba milik siapa? Kotoran domba itu? Iya. Ya, itu mah jelas milik domba. Ya, Kang. Yang benar saja, tuh, Kang. Ya, kenapa? Boleh nggak kalau diminta saya, Kang? Hah? Wah, masa gagah gini minta kotoran domba? Ini mah betul, Kang, serius. Saya butuh buat pupuk. Karena saya ini kan punya sayur-sayuran, punya kebun. Punya kebunnya. Wah, bukannya pelit. Tapi saya tidak berani memberikan tanpa seizin pemiliknya. Memang siapa pemiliknya, Kang? Har. Nah, pemilik kotoran domba mah sudah pasti. Domba. Pemilik kotoran domba, benar. Sudah begini saja, Kang, sekarang malah. Saya kasih uang buat Akang buat beli rokok ini, Wish, Kang. Tidak. Maaf, domba tidak pernah merokok. Ini mah bukan buat domba, ini mah buat Akang.
pupuknya mau saya bawa sekarang. Oh gitu? Iya. Tukeran gitu pupuk sama duit gitu. Iyalah pokoknya buat Akang saja ini mah duitnya. Begitu Kang ya, itu saya angkut sekarang. Permisi Kang. Oh iya Kang, lusa saya kembali lagi ke sini Kang. Tolong kumpulkan kotorannya yang banyak Kang ya. Iya, nanti saya hubungi domanya. Iya, jangan takut Kang, saya bayar 20 ribu satu karung Kang. Iya. Tuh, pacolnya bawa ke sini. Jangan lupa Kang ya. Walah, rezeki nomplok ya. Tidak sangka. Tapi dari mana lagi ini mencari kotoran domba yang banyak ya? Aduh, bah, malu atuh. Tidak usah malu, yang penting mahalal. Hei, kok lo makin numpuk di sini? Berarti ini nyawai atuh. Punten. Satu karung teh, 20 ribu harganya. Bayangkan, kalau sebulan, 20 kali 30, 60 ribu. Setahun, 60, 12 bulan. Wah, agak benghar. Malaysia, sanajan kamu menantu, ulah sambat kamu ngayat. Ya, rasakan kumane. Bye.